Hai guys, bersama lagi dalam Aki Channel. Hari ini Aki Channel akan menceritakan satu kisah pengalaman dan harap kawan-kawan jangan tolong viral sebab ini kejadian ni melibatkan jiran saya. Pada satu hari saya ternampak sesuatu benda yang mencurigakan. Lepas tu saya cuba ambil kamera dan dapatkan kisahnya. Inilah pengalaman yang cukup suspek. Keadaan jiran aku ni yang saya rasa adalah baru berkahwin. Diorang tinggal berhampiran dengan rumah aku. Jadi bila aku rasa curiga, aku cuba sinjau tengoklah pada suatu hari. Dan apa yang aku jumpa agak mengejutkan. Inilah tempat tinggal jiran aku. Rupanya dia akan dapat cahaya mata tidak lama lagi. Aku harap dengan pendedahan aku ini, harap agar dapatlah suatu hari nanti mana-mana ustaz dapat membantu keluarga ini yang tinggal rumah tiada berbumbung. Hari berikutnya saya tengok, tapi saya tak pernah jumpa dengan tuannya. Mungkin terlalu sibuk sangat bekerja, mereka tidak dapat berada bersama di rumah dan kadang-kadang malam pun tak balik. Peristiwa ini terus berlalu hari demi hari. Saya terus mengintip jiran saya. Nak berdepan dengan jiran saya memang bahaya. Sukar sangat untuk berjumpa. Saya cuba untuk lebih mendekati. Pada hari berikutnya, pada 21 bulan 5 2020, saya pergi mengintip. Alangkah terkejutnya bila saya dapati jiran saya meninggalkan anak mereka dalam keadaan lapar. Saya tidak tahu macam mana saya nak bagi makan. Saya harap kedua pasangan ini dapat memberi makanan yang secukupnya kepada anak mereka walaupun ditinggalkan sedemikian rupa. Hari berikutnya, pada hari yang kedua selepas melahirkan anak ini, saya berkunjung lagi. Ya Allah, keadaan mereka sangat lapar. Saya tidak tahu macam mana saya nak menolongnya. Esok lusa kita akan menyambut Aidilfitri. Saya tak tahulah macam mana dengan keadaan keluarga ni, sama ada tak lemang dengan ketupat. Dalam siri kedua, saya akan menceritakan macam mana keadaan jiran saya. Sehari sebelum hari raya, saya pergi melawat jiran saya dalam keadaan hujan. Saya terkejut dalam keadaan hujan. Keluarga ini masih perlu tercari-cari makanan. Hari ini sepatutnya diorang ada buat bakar lemang ataupun buat ketupat. Saya tak nampak. Okay, pada hari raya, saya cuba nak pergi melawat jiran saya. Saya tinjau dari tingkap dahulu. Saya ternampak jiran saya. Saya cuba nak berbaik-baik dengan jiran saya. Mungkin dia tahu saya selalu mengintip dia. Dia agak curiga. Dia lari daripada saya dan tidak menerima saya sebagai tetamunya. Saya sangat sedih kerana saya tidak dapat berjumpa dengan jiran saya. Pada hari berikutnya, saya cuba pergi melawat lagi. Nak tengok anak-anak mereka masih dalam keadaan lapar. Mungkin sekadar cukup makan. Tapi pada pagi yang saya lawati, memang masih dalam keadaan lapar.
saya tidak berani membantu. Saya takut kalau jiran saya dia akan merajuk dan tidak akan menjaga anaknya lagi. Jadi saya biarkan saja jiran saya. Sehingga beberapa hari saya tidak buat melawat, tidak melawatnya. Sehingga pada hari keempat selepas hari terakhir saya melawatnya, saya meninjau kawasan penginapan rumah jiran saya. Saya dapati jiran saya, anak jiran saya sudah berbaju cantik walaupun masih dalam keadaan tidak terurus. Saya tidak pasti di mana Seko lagi, sebab saya tidak boleh mengganggu sangat. Memandangkan keluarga ni sedang memahati saya, saya takut mereka merajuk dan meninggalkan terus anak-anak mereka. Saya akan membiarkan pada hari raya keempat begini. Harap mereka dapat meneruskan hidup dengan baik. Sampai jumpa lagi di siri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.